pemandangannya kelihatan semua, jadi sana tuh. Ya seperti itu sih test ride-nya. Handling-nya mantap. Wah, layang melu motor deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doro Moto Vlog tentunya. Sekarang saya lagi berada di alun-alun Banjarnegara. Wih, Pak Prigi, Pak Dokar. Lagi di alun-alun Banjarnegara nih. Alun-alun Banjarnegara, wih, pada mbak-mbak pada ngapa kayak, oh mbak nih, ya mau jalan-jalan di Banjarnegara aja. Di sini saya mau membahas sebuah topik ya, topik bagi para pengguna khususnya ya CB150R baik old CB maupun new CB. Nah, topik yang mau saya bahas di sini adalah itu. Kesalahan yang dilakukan oleh owner CB150R baik new ataupun old. Ya sebenarnya ini semua motor sih, tapi ya lebih spesifik ke CB ya, karena ini ya saya motovlogger CB, old CB, new CB sama aja CBR gitu. Nah, jadi ada beberapa kesalahan owner dalam merawat motor itu menurut informasi saya yang saya dapat itu dari grup WA terus Facebook kan gitu, ada sharing kayak gitu. Nah, jadi banyak teman-teman yang mengeluhkan motornya kok kayak gini ya, jadinya kayak gini lah, kayak gitulah, pokoknya ngono lah, habis ini tak jelasin. Nah, kesalahan yang pertama adalah telat ganti oli kayak gitu. Nah, oli adalah perangkat yang paling penting dalam motor kayak gitu ya. Kalau misalnya dalam tubuh manusia ya cairan gitu, cairan tubuh itu wes lah dalane angel ora fokus. Kalau dalam manusia ya cairan tubuh kayak gitu ya. Kalau dalam motor oli itu. Mbak, oh. Oli motor itu sangat penting. Nah, dalam pemilihan oli ini saya nggak bisa rekomendasiin oli ini. Jadi setiap motor tuh beda ya, cocok-cocokan kayak gitulah. Setiap motor walaupun misal sama-sama old CB tuh, kalau masalah oli itu cocok-cocokan. Misalnya kebiasaan pakai merek ini, ya udah pakai itu aja kalau misalnya enak kayak gitu. Kalau nggak enak ya pakai merek yang lainnya kayak gitu. Nah, apapun merek olinya itu, oli pada dasarnya tuh sama fungsinya kayak gitu. Terus nah, ada oli yang mineral, sintetik, semi sintetik kayak gitu. Terus kan setiap oli punya masa drain yang berbeda-beda. Misal ada yang 1500 km harus drain, 2000, 3000 kayak gitu berbeda-beda. Jadi ya tergantung olinya yang teman-teman pakai itu nanti di drain di berapa kilometer menurut olinya kayak gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai telat ganti oli, akan mengakibatkan komponen pada oli itu nanti molekul-molekulnya udah berubah. Jadi untuk melumasi mesinnya udah kurang kayak gitulah. Terusan yang kedua adalah jarang dan nggak memperhatikan servis motor. Servis motor itu penting teman-teman. Jadi masih banyak teman-teman yang jarang memperhatikan gitu, oh kayak mengabaikan gitu, nggak nyervis motornya, nanti jadinya seperti ini, tuing. Nah, ini konsumen di bengkelku, mekanikku ngeser kayak gini. Throttle bodinya kotor banget, boy, kira kalap kotor pol edan, pokoknya kotor banget iki wis. Wong kemproh, wong jorok, asem. Ya ampun, throttle body sampai kayak gitu. Nah, servis tuh ya meliputi ya, kalau menurut pengetahuan saya dan yang saya lakukan pada motor saya secara berkala ya, ini ya kalau menurut mekanik tuh 3 kali ganti oli itu servis. 3 kali ganti oli ya berarti yo mungkin kan tergantung olinya teman-teman pakai apa gitu, di dan di berapa kilometer ya, 2 bulan sekali servis wes lah itu anjuran yo. Kalau aku gitu, kalau aku sebulan sekali servis. Kalau mungkin kalau teman-teman ya wes 2 bulan sekali tuh nggak apa-apa, jangan, pokoknya jangan 3 bulan lebih lah gitu aja. Yang muter maring jelas, muter maring kata lah, muter maring muter tok di sini. Nah, servis itu meliputi apa aja bang? Servis meliputi membersihkan throttle body ya. Throttle body itu kayak gini, dibersihin,
Nah, yang salah kaprah wal ketiprah prah 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 itu teman-teman langsung menyemprot throttle body, menyemprot filter pakai karbu cleaner itu enggak dibongkar dulu, itu salah kaprah prah 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 prah. Dilarang, dilarang, dilarang. Pokoknya enggak boleh nyemprot throttle body itu pakai cleaner, throttle bodinya masih nempel gitu, apalagi mesinnya nyala tuh enggak boleh. Salah, salah besar. Saya bilang salah besar itu, kata mekanik saya salah besar. Nah, jadi bagaimana cara yang baik untuk menservisnya? Yaitu dengan dengan kebawa emosi lah ya. Dengan mencopot, membongkar throttle body ya. Pertama buka tangki, buka jok saya, buka tangki, terus throttle bodinya dilepas kayak gitu ya. Nah, throttle bodinya dilepas kan. Habis itu baru dibersihin layaknya seperti teman-teman nyervis karbu. Karbu kan dibongkar, dibersihin. Nah, seperti itu caranya kalau nyervis throttle body. Kenapa kalau enggak dibongkar itu enggak boleh? Ya karena nanti kotoran masuk ke mesin semua. Mesin jadi knocking, jadi kotor mesin ruang bakarnya. Penjelasannya seperti itu ya secara sederhana. Kalau saya salah tolong dibenerin. Jadi saya di sini tidak menggurui, tapi saya berbagi pengalaman yang saya tahu ya, baik dari mekanikku, dari teman-teman semua seperti itu. Jadi saya camkan satu kali lagi. Iklan loh, jadi gak serius loh. Gak boleh nyemprot karbu cleaner langsung pas throttle bodinya belum dibongkar, harus dibongkar dulu. Ya, bongkar ya. Nah, throttle body udah di servis gitu kan. Wih, cornering. Set cornering. Kila. Meliuk-liuk. Terusan selanjutnya filter. Kalau teman-teman yang masih pakai filter udara itu harus dicek. Kalau pas servis ya filternya dibersihin, dikuasin pakai bensin itu biar bersih. Walaupun di tulisannya filter itu nggak boleh dibersihin pakai disemprot-semprot gitu, tapi nggak apa-apa dibersihin pakai bensin. Kalau udah kotor terwal kotor banget itu baru diganti filter itu 50 ribuan. Nah itu ya servis tuh throttle body sama filter. Kalau misalnya ada suatu kerusakan pada sistem, misalnya motornya ada kode mil ya yang di speedo ya, kalau kedip-kedip berapa kali kedipan gitu kan ada tandanya kerusakan. Nah kalau misal ada indikasi seperti itu, nanti didiagnosa pakai yang namanya diagnostic tool. Itu nyambungnya nanti itu kalau yang pakai ECU standar ya. Kalau pakai ECU racing nggak bisa didiagnosa. Pakai ECU standar kan bisa didiagnosa di mana kesalahannya, nanti kesalahannya dihapus, di-eres, dibuang ke sampah, jadinya motor kembali normal kembali seperti itu. Ya itu tadi baru dua ya. Ini ono piro ya sakjane ono okeh lo teman-teman. Nah, terusan selanjutnya. Sebenarnya pada dasarnya servis ya cuma itu, ganti oli, bersihin throttle body, bersihin filter udara, kayak gitu kan. Terusan yo ngecek kelistrikan mungkin ya, kalau kelistrikannya mungkin ada suatu trouble, mungkin akinya drop atau apa. Nah, maka dari itu untuk memantau kondisi aki bagus apa enggak, pasanglah voltmeter. Ini voltmeter ini walaupun murah meriah sangat berguna untuk memantau aki ya. Jadi video pemasangan voltmeter di atas, di bawah, dan di bawah. Nah, aki yang normal tuh tegangannya 13 ke atas ya, 13 ke atas kayak gitu kalau motor hidup. Kalau motor mati ya sekitar 12.5an kayak gitu tegangan aki. Nah, di sini banyak teman-teman yang menyepelekan, menyepelekan aki drop. Banyak yang di Facebook itu teman-teman CB kalau nggak pakai aki gimana, kalau akinya drop gimana. Pada dasarnya maneng, motor injeksi semuanya itu aki itu perangkat yang sangat penting teman-teman. Jadi aki nggak boleh sampai drop, apalagi nggak pakai aki. Kayak misalnya motor Mega Pro gitu ya bisa nggak pakai aki, Mega Pro lama gitu ya, GL, CB, Tiger itu nggak pakai aki mungkin nggak apa-apa, harusnya langsung nyambung ke spool gitu ya. Kalau motor injeksi nggak bisa bro. Kalau misalnya akinya soak dikit aja memengaruhi semua sistem yang ada di motor. Karena motor injeksi itu ya berhubungannya kelistrikannya paling penting aki gitu ya. Kalau misalnya akinya drop ya nanti perangkat-perangkat lain yang berhubungan dengan kelistrikan mungkin bisa merembet rusak kayak gitu. Selanjutnya
Selanjutnya, Buono piro ki, aku mau soalnya tidak mempersiapkan materi ini, tapi saya yo yang ada di kepalaku langsung tak omong ke wae. Oke, lanjut. Saya tadi berhenti dulu, saya mikir. Saya lupa gitu, jadinya saya mikir dulu. Udah ketemu jawabannya. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu pada setelan kopling. Setelan kopling yang di handle sama yang di bawah ya. Jadi begini penjelasannya. Banyak yang mengeluh, bang bang, oper gigiku susah, netralku susah, oper gigi keras. Itu karena setelan kopling, teman-teman. Ya, kebanyakan kasus karena setelan kopling. Misalnya karena kampas kopling atau per kopling itu ya enggak gitulah ya. Sebagian besar enggak gitu. Jadi ya karena kesalahan dalam menyetel kopling. Setelan koplingnya itu enggak pas, jadinya oper giginya keras, netralnya susah. Terus susah oper gigi kayak gitu ya. Solusinya gimana? Setelan kopling itu yang ideal itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat ya kayak gitu, oper gigi jadi keras, netralnya susah. Kalau terlalu jauh nanti kelamaan nahan koplingnya kan susah, jadi motornya jalan wesa. Nah, jadi gimana sih cara nyetel kopling yang benar? Cara nyetel kopling yang benar ya itu jangan kedekatan, jangan kejauhan. Setengah, sedengan lah sedengan. Yang dirasa teman-teman udah enak kayak gitu. Yang penting oper gigi jangan udah enggak keras-keras, udah empuk ya, itu udah pas lah kayaknya, seperti itu. Terusan. Udah itu tadi keempat ya, lagi-lagi nih, lagi. Jarang memperhatikan kebersihan pada rantai motor. Kalau rantai motornya kotor, jadinya suaranya cik-cik-cik-cik. Nah, jadi bersuara berisik rantainya. Jadi rantai sebisa mungkin itu dijaga dengan baik, karena rantai merupakan piranti part yang penting dalam sebuah motor yang rantai gitu, ada rantainya. Usahakan jangan sampai kotor, karena kalau kotor nanti kan timbul suara dan juga memengaruhi performa, yaitu bisa lama-lama mulur-mulur ki memuai jadi panjang kayak gitu. Nah, itu seringkali diabaikan oleh para owner CB150R kayak gitu. Ya enggak semua, tapi ada kayak gitu. Saya di sini bukan menjudge, bukan menggurui atau apa, saya berbagi pengalaman saya kayak gitu ya. Jadi jangan salah paham. Jangan dihujat tuh. Teman-teman. Yang keberapa? Ke-6 pokoknya mulai lali aku. Tidak memperhatikan tekanan angin pada ban. Nah, itu tuh sedikit besar tuh berpengaruh pada performa motor. Misalnya tekanan anginnya kurang, itu jadi motor tuh berat, karena yo bannya itu kurang angin gitu, jadi napak di aspal semua kayak gitu. Jadi tekanan ban itu harus pas, nggak boleh terlalu keras. Kalau terlalu keras motornya kayak jaran atau sih. Kalau terlalu apa kurang angin gitu, nanti motornya jadi berat, seperti itu. Itu hal sepele, tapi kadang kala seringkali itu dianggap remeh kayak gitu. Selanjutnya, ini tuh ini kok kayak Mbak, bukan saya bukan bahas masalah yang ada di CB ya. Jadi saya bahas itu tadi apa, kesalahan yang sering dilakukan oleh owner CB kayak gitu ya. Jadi kalau masalah-masalah yang ada pada CB sudah pernah saya bahas, tonton saja videonya, cek di bawah. Ini saya udah mau arah pulang. Tadi dari Banjarnegara. Cewdian Mika Akrilik. Ya, Mika Akrilik masih banyak. Bagi yang belum pesan, silakan pesan order. Shopee Transfer Gas Door. Untuk melindungi sok Anda dari telek ayam, telek sapi, telek kurul. Pokoknya harus wajib pasang nih, owner CB New, CBR facelift, harus pasang Mika Akrilik dari Doro Motovlog. Yang belum pesan ditunggu, yang sudah pesan makasih. Apa nih yo? Kok jadi? Ya kayaknya untuk servis dasar tuh seperti itu ya. Mungkin misal yang lain-lain, pengecekan busi, pengecekan celah klep itu
ya nggak setiap pas servis ringan dicek gitu, mungkin pas servis besar kayak gitu. Jadi seperti itu ya, semoga penjelasan dari saya sudah jelas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jika ada kesalahan, ada kurangnya, saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton video-video sebelumnya ya, banyak banget tuh, ada 90-an video. Wajib ditonton semuanya. Ya barangkali siapa tahu bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu video kali ini. Kepanjangan, nanti malahan jok bosen. Saya Andoro Motovlog dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.